Mari kita sambut orator berikutnya, singa podium, yakni Ustadz Ibnu Ali. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa sallallahu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. قد بدت البغضاء في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله menegaskan bahwa mereka ahlu kitab khususnya Yahudi maka permusuhan mereka pada mulut-mulutnya tampak jelas, nyata, kata Allah, wa ma tuhfi suduruhum akbar. Maka apa yang ada di dadanya justru lebih dahsyat permusuhannya terhadap Islam. Takbir, takbir. Kalau Allah menegaskan bahwa permusuhan mereka terhadap umat Islam nampak di mulut-mulut mereka menggusur kaum muslimin pada saat sekarang ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka saudara-saudaraku, itu sebagian kecil saja yang ditampakkan, karena sebenarnya keinginan mereka adalah menggusur umat Islam agar umat Islam keluar dari Islam. Takbir. Allahu Akbar. Ini bagi kita umat Islam harus waspada. Jangan kemudian kita terprovokasi ada orang yang mengatakan, oh semua agama sama, Yahudi sama, Kristen sama. Tidak. Allah yang menegaskan, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah juga menegaskan, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Takbir. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho selama umat Islam berpegang teguh dengan Islamnya. Oleh karena itu seluruh kaum muslimin wajib waspada, umat Islam wajib waspada agar mereka semua tetap memegang teguh dengan Islam, karena Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alai. Takbir, takbir. Permasalahan di Palestina tidak hanya kemudian permasalahan kemanusiaan, tapi permasalahan di Palestina ada masalah agama, ada masalah penjajahan, ada masalah kemanusiaan, semuanya kompleks. Dan semua permasalahan itu tidak akan pernah selesai jika umat Islam tidak bersatu padu ada di dalam naungan khilafah Islamiyah. Takbir. Takbir. Dengan khilafah itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Umar masuk ke wilayah Palestina. Kemudian Sayyidina Umar dikasih itu kunci Baitul Maqdis oleh uskup besar pada waktu itu. Di dalam perjanjian Umariyah dinyatakan bahwasanya orang-orang Islam dan orang-orang Kristen pada waktu itu sepakat
tidak boleh ada Yahudi di wilayah itu. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, negara Israel, negara Israel itu ada setelah Perang Dunia Kedua, baru kemarin mereka dikasih sedikit oleh Inggris, wilayahnya orang Palestina, wilayahnya umat Islam, wilayah saudara-saudara kita di Palestina, dirampok sedikit, kemudian mereka memperluas wilayahnya, menggusur, membantai, menggusur, membantai, menggusur, membantai. Maka umat Islam pada saat sekarang ini tidak terima, dan umat Islam pada saat sekarang ini bersepakat untuk membebaskan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Itulah kenapa Sultan Abdul Hamid II tidak mau menyerahkan wilayah Palestina, karena wilayah Palestina adalah wilayah umat Islam sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sejak zaman itu sampai kemudian kekhilafan Turki Utsmania, Palestina ada di tangan umat Islam dan merupakan wilayah Islam. Takbir. Allahu Akbar. Palestina senantiasa damai ketika ada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.